keadilan dan kesejahteraan. Allahu Akbar. Kita tetap dalam posisi perang melawan terorisme ya, tapi kita tetap juga dalam posisi menentang state terorisme dan mengharapkan agar seluruh perang melawan terorisme itu hendaknya tidak menggunakan cara-cara teroris, tapi menggunakan cara-cara yang beradab, di mana hukum masih dihargai, di mana HAM masih dihargai, di mana keadilan dihadirkan, dan itulah solusi yang paling utama. Merasa mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi Korea. My party, the Islamic Modernist Party, is no link, no network with the terrorist group in any country. And I think that people knows that the Christian Star Party is the Islamic Modernist wing that very moderate and accommodative to the pluralistic of the society. Mengikuti pemilihan umum yang berjiwa Islam itu mesti dia hanya memilih partai Islam. Partai Islam yang akan menegakkan Islam. Demikian pula kalau nanti memilih presiden, mesti presiden yang mempunyai cita-cita untuk menegakkan syariat Islam. Itu namanya memilih berjiwa Islam, bukan berjiwa demokrasi. Jadi shock terapi pemerintahan itu juga penting ya. Pemilu gagal. Their primary goal has not shifted very far, i.e. the enactment of the Sharia. And we have shown, we have seen from the last election that support for that kind of agenda is not that big. People are interested in seeing good governance. People are interested in seeing less corruption. Menurut saya partai Islam itu memang bagus banyak ya. Terus apalagi kalau memang Islam itu bersatu, mungkin lebih kokoh lagi untuk negara Republik Indonesia ini khususnya. Saya lebih mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan beragama itu. Karena Indonesia saat ini sedang terpuruk.